bekerjasama dengan Bea Cukai wilayah Entikom yang melakukan operasi yang tentunya Polres Sanggo memberikan backup kepada Bea Cukai Entikom untuk melakukan operasi di mana terkait dengan kekayaan negara. Di sini ya terkait cukai ya tentunya yang bisa kita ungkap di wilayah Kabupaten Sanggo ini cukup signifikan sehingga tentunya kita tidak ingin ya negara dirugikan dengan adanya penyalahgunaan ya sehingga produk-produk ini ya lolos atau bahkan tidak membayar cukai ataupun pajak ke negara. Selanjutnya akan kami berikan waktu kepada Kepala Bea Cukai Entikom untuk memberikan ulasan terkait operasi yang sudah dilaksanakan. Silakan Pak. Yang terhormat rekan-rekan pers, yang terhormat Bapak Kapolres dan jajarannya, yang terhormat rekan-rekan dari Bea Cukai ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa dalam seminggu ini yang dimulai dari 24 yang dimulai dari Senin sampai 28 Juni ini kami dari Bea Cukai Entikom mengajak rekan kami, partner kami dari Polres Sanggo. Kami, wilayah kami ada 3 kabupaten, salah satunya adalah Sanggo. Ini merupakan bagian dari kami melakukan operasi gempur. Mungkin perlu diketahui bersama bahwa Bea Cukai secara masif berkelanjutan mencoba mengurangi peredaran cukai ilegal, khususnya hasil tembakau yang dimulai dari PCPT tahun Juli 2017 secara rutin dan berkelanjutan. Bahkan ada juga tanpa cukai mas ya, tanpa cukai polos, sehingga tentunya ini sangat merugikan negara. Dan kedepannya dia terus bekerjasama dan berkomunikasi ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Sehingga tentunya ya di Sanggo ini tentunya sebagai pangsa pasar yang betul-betul yang baik, sehingga tidak ingin adanya nanti kerugian negara khususnya masalah cukai ini, tidak akan mengakibatkan kerugian negara. Ini sebagian besar kita lihat di sebelah samping kanan kiri. Ini yang lain. Ayo kita foto. Mana kasih lagi? Mundur om. Mundur. Tolong, ya. Baju merah mundur sedikit. Kebaikan bersama, Pak. Ya,